Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun ayeuna kasus COVID-19 di Jawa Barat kawilang nyorot. Pangna kitu data anu dipedalkeun ku pamarentah puseur teu eces alatan rea data heubeul anu alat diasupkeun. Ridwan Kamil andeskeun nyorotna kasus COVID-19 katiten tina jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di Jawa Barat anu ngurangan. Satu tas nyorang rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 di Mapolda Jawa Barat pada Salasa pasosore 2 Februari 2021, Gubernur Jawa Barat nyendekin kasus COVID-19 di Jawa Barat kawilang nyerorot nalika dilarap kenana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di Rinangerong, data nu dipedalkeun ku pamarentah puseur henteu eces dumeh rea data heubeul anu elat diasupkeun. Dirina nandaskeun nyerorotna COVID-19 di Jawa Barat katiten tina jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di Jawa Barat anu ngurangan jadi 68%. Ya, kasus harian yang dilaporkan itu yang garis ke atas itu, Pak. Tapi yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun. Artinya apa? Artinya kasus yang disebut meningkat-meningkat itu banyak sekali kasus lama. Paham ya logikanya ya? Karena keterisian rumah sakit kita sekarang bagus, sudah di bawah 70%, yaitu 69. Logikanya, kalau kasus itu naik, ya heboh gitu kan, kan berita rumah sakit juga nggak bisa dibohongin, berarti penuh dengan orang-orang yang baru sakit, betul? Masih cek Ridwan Kamil, misal 8,7 jutaan warga di Jawa Barat anu digeing salila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tisaprak awal bulan Januari 2021. Rarancangna dirina ge bakal ngaevaluasi indeks mobilitas anu ukur ngurangan saeutik nalika PPKM. Budi Hartati, Bandung TV.